rambut keriting atau rambut pendek? Keriting. Pendek dong sekali-sekali. Taruh maksa. Maksa. Kan kalau keriting saya dulu sih, kalau pendek susah deh eksekusi. Kamu pilih enggak pakai pensil alis atau enggak pakai lipstik? Enggak pakai pensil alis lah. Mending pakai lipstik, aku bisa kayak mayat hidup loh. Pilih jomblo selamanya atau jadi yang kedua? Kok agak ini ya pertanyaannya? Jadi yang kedua deh, siapa tahu aku bisa meng-convince. Dasar kamu merusak hubungan orang. Dasar kamu merusak hubungan orang. Hal unik tentang aku yang kamu lihat pas di lokasi syuting. Kurus, kering, tapi makannya gila banget. Sumpah, Caitlin tuh makannya stres banget. Kayak bener-bener gak ada, kayak potek karet gitu loh. Kayak gak ada, kayak makan tuh hilang aja. Gak masuk, lemaknya gak ada. Jadi udah dia makan hilang aja semuanya. Makan taichan kayak 20-25 tusuk sendirian. Terus mana? Kemana lemaknya gitu loh. Udah situ sih. Bersyukur, oke. Siapa lawan main favorit kamu yang pernah main, pernah kerja bareng sama ini? Karena mending standby syuting subuh atau selesai malam? Malamnya jam subuh. Mending standby subuh lah. Atau selesai subuh? Atau selesai subuh. Mending standby subuh lah. Itu peralatannya ada di situ nggak? Enggak. Oh, kamu ide aja. Bodoh deh. Ya mending standby subuh dong daripada pulang subuh. Kamu mending mana? Iya, kalau misalnya pulang subuh standby-nya malam gimana? Ya gak enak lah. Berarti shift malam. Enakan standby subuh, pulangnya jam 9. Ya, ya sudah. Lebih pilih handphone hilang atau Instagram dihack? Instagram dihack kali ya, saya gak bisa dibalik ya. Binatang favorit? Yang bisa dipelihara apa gimana sih? Kalau yang apa legal, kayaknya singa, macan. MZ. Ganas deh. Hal yang orang-orang gak tahu tentang Caitlin. Pelor. Gak ada tau pelor. Dimana saja aku bisa tidur. Oh, kamu nempel tidur. Demi apa sih? Ya Allah. Tuh lihat deh, kerjaannya ya. Makan, nempel tidur. Tapi kemana? Betul, ada adegan aku ketiduran. Kamu tidur itu beneran? Udah malam, itu ketiduran beneran dong. Beneran tidur? Beneran, aku bangun-bangun tuh udah diketawain. So, jadi tetep Starla? Iya, baru kemarin. Gila gak? Lagi syuting loh ini. Lagi ngomong gitu kan si D.O.B sama si Nicole tuh. Kamu jadi tidur beneran kan full? Beneran, kayak foreground aku, terus shot aku foregroundnya Nicole. Tau aku tidur beneran. Terus aku bangun gitu, udah diketawain ke mas Reda. Mas syuting. Jadi gak boleh makan nasi seumur hidup atau cuma boleh minum air putih? Buset, ganti susu. Gak boleh makan nasi atau cuma boleh minum air putih? Gak boleh makan nasi deh. Kayaknya lebih sehat, lebih kurus. Boleh makan nasi, tapi yang lain boleh. Siapa sih? Sama aja sih sebenarnya. Satu kata yang paling mendeskripsikan aku. Satu kata atau udah? Aduh banyak loh, tapi ini. Aduh banyak loh itu, tapi lima. Kan lima kan? Apa? Seru sih. Satu kata yang seru. Kenapa? Emang seru aja, terus nyambung. Emang bonus, emang seru aja terus nyambung lima tau. Kayaknya sama deh pertanyaannya. Satu kata yang paling mendeskripsikan aku menurut kamu. Apa ya badannya bagus. Dua dong. Badannya bagus. Tiga. Badannya bagus. Tiga. Ulang deh. Berarti apa ya, seru. Nggak mau mikir apa ya, asik apa bedanya, cantik. Kalau aku latih kayak gila nih, cantik banget, bagus banget. Terus pas lihat kayak nggak ada biaya juga. Cantik, seru.